رصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الشفاعة لكل هول من الأهوال المتاخم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وآل بيته شيخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده وان تبعه داه إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Para bapak, ibu, saudara-saudari, hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami Subul Salam yang saya hormati, segenap pengurus DKM Subul Salam, para asatiz yang saya muliakan semuanya tanpa terkecuali, teriring doa semoga kita bersama senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Puji syukur kembali dan terus kita haturkan ke hadirat Allah terus sama siang hari ini. Alhamdulillah berkat nikmat rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, maka sebagaimana biasa setiap Selasa pekan pertama ba'da zuhur setelah salat zuhur berjamaah kembali kita lanjutkan kegiatan rutin bersama saya. Mudah-mudahan semua ini akan jadi kebaikan yang Allah terima, Allah ridha. Majelis demi majelis yang sengaja kita hadiri semoga menjadi sarana untuk Allah Ta'ala tambahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Allah lindungi dan jauhkan kita semua dari ilmu yang tidak manfaat. Semoga dengan wasilah langkah-langkah kita dari posisi kita masing-masing menuju rumah Allah yang mulia ini kebaikan kita Allah tambah, keburukan kita dihapus, aib kita Allah Ta'ala tutupi, hajat kita Allah cukupi, derajat kita semoga diangkat dan dimuliakan di sisinya. Amin, Allahumma amin. Bapak ibu hadirin hadirat, kita lanjutkan materi kita. Saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah. Qala al-faqihu rahimahullahu. Haddathani jama'atun minal fuqaha'i bi'asanidihim. An Uqbata ibni muslimin an sumairin al-asbahiyi. حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقلت من هذا فقالوا أبو هريرة فدنوت منه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له أنشدك الله حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته حدثك به وعلمته فقال أبو هريرة أقعد لأحدثك إلى آخر الرواية. Bapak-bapak hadirin, penyusun kitab ini Al-Imam Asy-Syaikh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala rahmatal abrar, beliau berkata, telah bercerita kepadaku sekelompok orang dari kalangan fuqaha ahli fikih, jama' daripada al-fuqaha jama'ah. Boleh kita bilang para ulama di bidang fikih. Biasa nidihim dengan sanad-sanad mereka dari Uqbah bin Muslim dari Sumair al-Asbahi. Jadi bapak hadirin, terjemahnya terjemah bebas saja ya. Satu-satu agak lama juga nih. Ketika beliau masuk ke kota Madinah al-Munawwarah,
satu kota yang sangat diberkahi tentunya. Satu kota yang di setiap hati muslim ada relung tuh yang rindu kepengen datang ke sana. Yang belum pernah ataupun juga yang sudah pernah haji maupun umroh. Paidan huwa birojulin, tiba-tiba ada seorang laki-laki qadijtama alaihin nas, yang berhimpun berkumpul terhadapnya banyak orang, Bapak hadirin. Fakultu man huwa, lalu rupanya Uqbah bin Muslim ini enggak kenal siapa laki-laki tersebut. Maka dia tanya, siapa beliau itu? Faqalu, maka orang-orang yang meriung bersama beliau ini jawab, Abu Hurairah. Beliau adalah Abu Hurairah. Jadi ini Bapak hadirin, Uqbah bin Muslim ini jelas bukan sahabat. Ya, bahkan beliau tidak kenal dengan Sayyidina Abu Hurairah. Begitu dijelaskan bahwa orang yang ketika dia datang orang berkerumun itu adalah Abu Hurairah, maka kemudian beliau mendekat kepada Abu Hurairah, ya. Padanau tu minhu wa huwa yuhaddisun nas, aku mendekat kepadanya padahal pada saat itu beliau sedang berbicara bersama orang banyak. Tatkala beliau diam Abu Hurairah dan orang pun sudah mulai sepi, qultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, Uqbah bin Muslim ini, ansyadakallah. Ini doa Bapak hadirin. Kalau ansyadaka asal makna sih ansyadakallah, semoga Allah bernasyid kepada engkau. Nasyid itu kan puji-pujian, ya. Semoga Allah puji engkau, sanjung engkau dengan segala kelebihanmu. Kemudian hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah Tuhan ceritakan kepada saya hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kau pernah hafal hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul pernah sampaikan hadis tersebut kepada engkau, yang kau pernah belajar tentang hadis tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah menjawab, "Uqud, duduklah kamu. Li uhaddisaka bi haditsin haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduklah kamu. Aku akan bercerita kepada engkau tentang satu hadis yang Nabi telah menceritakan hadis tersebut kepadaku. Dan aku pada saat itu ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairah. Tidak ada satupun orang di antara saya dengan beliau. Beliau tidak bersama yang lain, saya tidak bersama yang lain. Jadi pada saat itu kami cuma berdua-dua tok. Saya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita sahabat Abu Hurairah. Kemudian summa nasagha nasghatan ay syahiqa syahaqatan. Habis ngomong begitu Bapak-bapak hadirin, ini Abu Hurairah berteriak. Nasago maknanya syahiqo, berteriak dengan suara keras, syahakotan. Wa kharra mughasyyan alaih, dengan teriakan yang keras. Kemudian dia sampai pingsan gitu Bapak dirin. Masya Allah. Famakasa alihi qalilan, maka ya udah sepi itu sebentar. Summa afaqo, lantas ketika beliau siuman, wa masaha wajahahu, beliau usap-usap wajahnya Bapak dirin. Pakola, lantas dia bicara lagi. La uhadisannakum bihadisin hadasanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah, tenang aja, kira-kira begitu. Saya akan ceritain satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dengerin udah serius banget, Pak. Yang dengerin udah serius banget gitu. Konsen banget, oh. Dapat hadis nih, dapat ilmu dari seorang sahabat besar. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang beliau pernah dengar itu semua langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Summa nasagha nasghatan ukhra. Teriak lagi, Pak, dengan teriakan yang keras. Pingsan lagi di situ. Masyaallah. Pamakasa tawilan. Maka akhirnya bukan qaulil lagi tuh, tapi pamakasa tawilan. Maka diam lama tuh, enggak sadar-sadar. Lama pingsannya Abu Hurairah. Summa afaqa wa masaha wajahahu. Kemudian beliau siuman, beliau usap wajahnya. Faqala la
uhaddisannakum bihadithin haddasanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah tenang aja. Pokoknya saya bakal ceritain satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ceritakan hadis tersebut kepada saya. Udah yang keberapa tuh berarti? Lagi tiga. Summa nasagha nasghatan. Kemudian beliau teriak dengan satu teriakan ukhra yang lain. Berarti udah tiga kali nih, Pak. Famakasa tawilan. Kemudian pingsan lagi. Lama lagi tuh, Pak, diam. Begitu siuman, summa afaqa, kemudian beliau siuman, wa masaha wajahahu, dan beliau usap wajahnya. Baru faqala, lantas beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepadaku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu Rasul bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumal qiyamati yaqdi baina khalqi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala apabila terjadi hari kiamat, maka beliau memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Fakullu umat ummatin jasiyah. Maka setiap umat itu berada dalam keadaan jasiyah. Habis itu bilang, merunduk gitu, Pak. Karena takutnya gitu ya. Kemudian fa awwalu man yud'a bihi rajulun qad jama'al qur'ana. Maka permulaan orang yang dipanggil siapa? Rajulun qad jama'al qur'an. Seorang laki-laki yang menghafal Quran. Jadi bukan cuma juz pertama sampai juz ke-30. Dia baca Quran dengan suara yang merdu. Dia diundang ke mana-mana untuk mengisi momen-momen penting yang didahulukan sebelum paparan materi. Didahulukan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kurang lebih kan kita begitu ya, Pak? Maulid sebelum ceramah, Quran dulu. Kita kalau Quran dulu, ngajinya gak kebagian. Kan jam 1 kurang seberapa selesai kan gitu ya. Kemudian, siapa lagi habis itu? Warajulun kutila fi sabilillah. Dan seorang laki-laki yang mati dibunuh dalam perang di jalan Allah. Warajulun katsirul mali. Lalu yang ketiga, seorang laki-laki yang memiliki harta banyak. Itu yang dipanggil duluan. Satu, siapa tadi? Menghafal Quran, pembaca Quran, yang memperdengarkan ayat-ayat Quran pada orang lain. Yang kedua, orang yang jihad sabilillah dan dia terbunuh. Lalu yang ketiga, orang yang banyak harta. Fayaqulullahu ta'ala lil qari, maka Allah ta'ala bertanya kepada si qari, orang yang menghimpun Quran, ngapal Quran, diundang baca Quran kemana-mana. Allah bertanya kepadanya begini katanya, alamu alimka ma anzaltu ala rusuli, qala bala ya rab. Bukankah sudah aku ajarkan kepada engkau apa yang aku telah turunkan terhadap para rasulku? Ya, karena semua tentu ilmu sumbernya dari mana? Dari Allah. Qala, si qori tadi jawab, bala ya Rasulullah, benar banget. Bala ya Rab, benar banget ya Tuhanku. Lalu Allah tanya lagi, pamaza amil tapi ma'alimtah, lantas apa yang kau telah amalkan pada persoalan yang telah kau ketahui? Apa yang kau sudah amalkan? Kau hafal 30 juz, kau ngerti artinya, kau baca Quran di mana-mana, engkau diberikan apresiasi, kau diberikan sambutan sebegitu rupa, apa yang sudah engkau amalkan? Qala, lalu laki-laki itu menjawab, kuntu aku mubihi ana al-laili wan nahar. Aku dulu waktu masih hidup di dunia, aku bangun di tengah malam dan aku pun membaca Quran di siang hari. Kita bilang akum ini bapak-bapak ibadah maknanya. Ibadahnya bisa sholat, bisa baca Quran, bisa zikrullah dan lain sebagainya. Siang malam aku tidak lepas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Payakulullahu payakuluhullahu taala lahu. Apa jawaban Allah setelah mendengar jawaban tadi? Kemudian Allah taala berfirman, kadzibta. Engkau telah bohong. Wa taqulul malaikatu, dan para malaikat pun berkata, kadzibta, engkau telah bohong.
bal aradta an yuqala ulanun qariun faqad qila dzalik. Bahkan yang kamu mauin dari kemampuanmu, dari keahlianmu itu agar orang berkata tentang engkau bahwa engkau adalah seorang yang qari, hafizul Quran, hamilul Quran, qariul Quran. Itu yang kamu inginkan kan? Kemudian faqad qila dzalik, dan sungguh kalau yang itu yang kau inginkan engkau telah peroleh. Sudah masyhur namanya itu. Qori gitu kan? Mari sama-sama kita simak, kita dengarkan lantunan kalam Ilahi. Waduh. Kamu sudah peroleh apa yang kamu mau. Satu tuh, Pak. Tadi berapa orang? Tiga. Kemudian setelah malaikat pun mengatakan seperti itu, bahkan di kamu sudah peroleh itu, jadi mana yang untuk Allah itu? Wa yuqali li sahibil mali, dan dikatakanlah, diajukan pertanyaan kepada si pemilik harta. Madza amilta fi ma ataituka bi? Pemilik harta, sahibul mal. Apa yang sudah engkau berbuat dengan apa yang aku sudah berikan kepada engkau? Gajimu kan banyak tuh. Kedudukan kamu tuh tinggi. Sampingan-sampingannya juga enggak kurang banyaknya, bahkan lebih banyak daripada gaji pokok. Ngomong begitu boleh enggak sih? Boleh kan? Karena memang ada yang sampingannya. Itu diajukan pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu hadirin hadirat. Apa yang sudah engkau perbuat dengan apa yang sudah berikan kepada engkau? Ini yang ditanya jawab, qala kuntu asilur rahima wa atasaddaqu bihi. Saya dulunya waktu masih hidup saya sambung silaturahim. Saya ke Jawa Tengah, saya ke Jawa Timur, bahkan saya ke Sumatera, saya ke Kalimantan, karena kerabat-kerabat saya menyebar di beberapa pulau tempat tinggal mereka. Saya datang kepada mereka dalam rangka menyambung silaturahim. Ongkosnya lumayan, kira-kira gitu. Tiket kalau ke Sumatera berapa duit kan gitu ya. Tiket pesawat pulang pergi, belum oleh-oleh untuk keluarga di sana. Wa tasaddaqu bih, dan saya bersedekah dengan harta tersebut. Itu masjid yang berdiri begitu megah, 500 sak semennya saya yang sumbang. Itu asrama yatim piatu, tiap bulan saya jadi donatur tetapnya dengan donasi yang tetap. Kira-kira begitulah Bapak Ibu hadirin hadirat. Tetapi selesai sahibul mal tadi menjawab pertanyaan Allah, fa yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, kazibtah, engkau bohong. Wa taqulul malaikatu, kazibtah, para malaikat pun mengatakan, engkau bohong. Bal aratta an yuqala fulanun jawadun sakhiyun, bahkan yang kau inginkan adalah agar engkau dikatakan sebagai seorang laki-laki yang pemurah, seorang laki-laki yang dermawan. Waqad qila dzalik, dan kamu sudah dapat penyematan sebutan itu. Di kampung kau terkenal, di tempat kau bertempat tinggal kau terkenal sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang pemurah. Belum ada yang ketinggalan ini. Jadi yang qori sama yang punya harta. Ternyata semuanya untuk, bukan untuk Allah, tetapi untuk kemasyhuran, untuk ketenaran dirinya. Wa huwa diddul bakhil, kata-kata sakhi lawanan daripada al-bakhil. Kemudian wa yu'ta billadhi kutila fi sabilillah. Lantas yang terakhir nih, laki-laki yang terakhir, didatangkanlah seorang yang terbunuh di dalam satu peperangan di jalan Allah. Fa yaqulu lahu, maka Allah Ta'ala bertanya kepadanya, limaza kutiltah, untuk apa atau dalam rangka karena apakah engkau dibunuh? Ya. Dalam rangka untuk apakah engkau dibunuh? Qala, maka si laki-laki tadi jawab, qataltu fi sabilika hatta kutiltu. Aku berperang di jalan engkau sampai-sampai aku terbunuh. Fa yaqulullahu ta'ala kadzibta, Allah Ta'ala berkata kepadanya, engkau bohong.
Wa taqulul malaikatu, para malaikat pun berkata, kadzibtah, engkau bohong. Bal aratta an yuqala lakah pulanun jariun faqad qila dzalik. Bahkan yang kau inginkan agar dikatakan kepada engkau, si pulan itu betul-betul seorang yang pemberani. Dan sungguh penyematan engkau pemberani itu sudah engkau terima. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudara-saudari, tiga-tiganya nih bahasa di kampung istilahnya enggak ada yang nempil nih. Yang pertama lewat, yang kedua lewat, yang ketiga lewat. Allah yang negaskan, kadzibta, kadzibta, kadzibta. Bukan Allah saja, para malaikat pun kadzibta, kadzibta, kadzibta. Begitu Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan nih hadis kepada Uqbah bin Muslim, summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala rukbati. Setelah selesai Rasul menyampaikan ini, Rasul memukul tangan saya, biyadihi, dengan tangannya, ala rukbati. Rasul memukul tangannya kepada rukbati. Rukbah berukbah, lutut, dengkul, bapak hadirin. Rasul tepuk dengkulnya Sayyidina Abu Hurairah. Gitu. Kemudian faqala, lantas Nabi bersabda, ya Abu Hurairata, ulaika as-salasatu awwalu khalqillahi ta'ala tus'iru bihim an-nar yaumal qiyamati. Hai Abu Hurairah, mereka yang tiga golongan ini adalah permulaan dari makhluk Allah yang dibakar di dalam api neraka pada hari kiamat. Saya terusin dulu nih ya Pak ya, nanti benang merahnya baru kita ambil dari riwayat barusan. Bukan benang merah, beneran benang merah ini mah. Benang merah doang buat apaan? Kecuali sama jarumnya, sama yang belum punya istri, sama perempuan yang buat jahitin yang robek kan gitu ya. Fabala ghazalikal khabaru ila Muawiyah. Fabaka bukaan syadida wa qala shadaqallah wa rasuluh. Lalu sampailah kabar ini, berita ini kepada sahabat Muawiyah. Lalu beliau pun menangis dengan tangisan yang dahsyat. Dan seraya beliau berkata, shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Maha benar Allah dan maha benar Rasulnya. Bapak Ibu hadirin hadirat, saya runut. Jadi satu hari Uqbah bin Muslim masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika beliau berada di situ, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menjadi pusat perhatian. Orang riung bersama beliau. Rupanya beliau enggak ngerti kalau itu adalah seorang sahabat. Lantas dia tanya, "Siapa itu?" "Itu adalah Abu Hurairah." Begitu dia tahu Abu Hurairah, bapak-bapak hadirin, Abu Hurairah ini masa masuk Islam bersahabat dengan nabinya sebentar. Setelah beliau masuk Islam, 4 tahun beliau bersahabat bersama Nabi. Setelah itu Nabi meninggal dunia. Tapi ternyata para ulama ahli hadis mengemukakan beliau termasuk sahabat yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu disampaikan bahwa itu adalah Abu Hurairah, ini rupanya, wah, mumpung ketemu sahabat besar, saya pengen dapat ilmu. Nah, akhirnya dia duduk, dia mendekat. Setelah selesai, Pak, Sayyidina Abu Hurairah berbicara, melayani orang-orang yang ada bersamanya. Sesudah agak sepi, nah, dia gunakan kesempatan itu. Tolong Tuhan, ajarkan kepada saya, beritahukan kepada saya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Anda pernah mendengar langsung dari beliau. Nah, ini Bapak-bapak yang disampaikan. Mengapa Sayyidina Abu Hurairah sampai 3 kali pingsan, 3 kali siuman? Baru kemudian beliau bisa meriwayatkan. Pertama, begitulah akhlak para sahabat di dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi berbicara, mereka tuh semuanya menunduk di hadapan Nabi. Khusyuk sekali. Bahkan mereka tidak berani mengangkat kepalanya ke kanan, ke kiri, menggoyangkannya ke atas begitu mengangkatnya, enggak berani. Sampai-sampai seandainya ada burung yang mencelok di kepalanya, rambutnya disangkain saran. Lantas bertelur tuh burung, telurnya akan jatuh. Satu.
Kemudian yang kedua, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah yang beliau pernah dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, bukan perkara yang sembarangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tidak mustahil kita menganggap kita sudah begini, kita sudah begitu. Begini-begitu dalam amal soleh, dalam kebaikan, dalam melaksanakan perintah, di dalam meninggalkan larangan. Barangkali kita sudah merasa seperti itu. Tetapi ternyata ketika dikompom di pengadilan Allah pada hari kiamat, klaim yang dia sampaikan tadi, Allah justru menganggapnya sebagai kebohongan. Para malaikat menyaksikan bahwa itu adalah kebohongan. Ternyata yang dicari dari semua itu bukan semata-mata ridhonya Allah, tapi terselip hal-hal lain, kemasyhuran, kepangkatan, ketenaran, dan lain sebagainya. Katakanlah misalnya nama harum, ya Allah, ya Rob. Jadi pantesan ya banyak kalimat disebutkan oleh orang-orang soleh itu, kam min mashhurin fid dunya atau fil ardi ya, masturun fis sama. Berapa banyak orang tenar di bumi, tapi justru enggak kekenalan sedikit pun di langit. Tapi wakam min masturin fil ardi mashhurun fis sama. Berapa banyak orang di bumi ini justru enggak ada yang kenal dia. Yang kenal segelintir orang. Itu juga mohon maaf, enggak ada maksud untuk apa namanya? Mengklasifikasi orang sesuai dengan jabatan dan hartanya ya Pak. Barangkali yang dikenalnya yang tidak punya pengaruh, tidak punya kedudukan. Untuk makan hari-hari pun mereka harus bekerja keras, banting tulang, peras keringat, peras tenaga. Barangkali itu saja yang mereka kenal. Tapi mereka masyhurun fis sama, mereka masyhur di langit. Nama mereka menjadi perbincangan makhluk langit karena keikhlasan mereka dalam apapun yang mereka lakukan. Tidak ada harapan-harapan, kepentingan-kepentingan yang berkaitan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu sekalian, ya mau enggak mau kita disiplin dengan waktu ya. Waktunya cukup selesai, kira-kira itu poinnya. Para sahabat sedemikian mengagungkan Nabi, dan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah atas permintaan Uqbah bin Muslim ini emang satu pelajaran yang luar biasa mengerikan. Karena boleh jadi banyak orang beranggapan dengan segala prestasinya, dengan segala aktivitasnya, ya sudah begini, sudah begitu, dianggap itu amal solehnya. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala dipandang sebagai sebuah kebohongan. Lantaran yang dia maksudkan dari semua itu bukan karena Allah, akan tetapi karena pangkat, karena kedudukan, karena penghasilan, profit, margin. Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari riya, Allah selamatkan kita dari ujub, Allah selamatkan kita dari sum'ah. Perlahan-perlahan Allah berikan kemampuan kita untuk menjadi orang-orang yang al-mukhlasin, orang-orang yang dianugerahi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mudah-mudahan manfaat. Kita tutup ini majelis dengan doa. Sebelum doa seperti biasa, kita kembali bertawassul dengan kemuliaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah yang Maha mengijabah semua doa, agar kita semuanya Allah berikan keteguhan iman Islam, panjang umur dalam sehat, dalam taat, dalam rahmat, dalam berkah, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita yang sedikit, yang banyak, yang kecil, yang besar, mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang ikhlas dalam amal soleh tersebut. Jadi amal yang Allah terima, Allah ridho. Saudara-saudara kita yang sedang Allah taala uji, wabil khusus dengan ujian dalam bentuk penyakit, apalagi yang sampai dirawat inap khususnya di rumah sakit ini maupun di rumah sakit yang lain, maupun yang hanya sebatas dirawat jalan. Mudah-mudahan kepada mereka dan anggota keluarga yang merawatnya, Allah lipat gandakan kesabarannya. Allah beri kemudahan untuk memperoleh kesembuhan dan kesehatannya. Allah beri sembuh sehat seperti sedia kala, tidak kurang satu apapun. Apapun yang dibutuhkan sepanjang proses pengobatan penyembuhan berlangsung, semoga Allah yang Maha Kaya akan mencukupinya. Para dokter, para perawat, mudah-mudahan Allah anugerahkan pada mereka sabar yang berlipat-lipat sehingga dapat melayani pasiennya dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawasalapun as-salih bisirril Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika ilaihi abadan abadan sarmada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, demikian, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Sama-sama kita sudahi dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.